Sejumlah petugas kepolisian dari tim Piton Polsek Lubek menggerebek sebuah truk tangki BBM yang tengah terparkir di pinggir Jalan Raya Bypass, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati tiga orang yang tengah asyik menggelar pesta narkoba di dalam truk, di antaranya adalah RK, NP, dan juga RK. Salah seorang tersangka berinisial RK, sehari-hari bekerja sebagai supir truk tangki BBM yang memiliki profesi ganda sebagai bandar narkoba. Sebanyak 2 paket sedang narkotika jenis sabu beserta bong, alat hisap sabu, berhasil diamankan di TKP. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka RK yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan guna mencari barang bukti lainnya. Ketiga orang DPO bandar narkoba yang selama ini menjadi target polisi ini berhasil ditangkap berdasarkan hasil laporan dari masyarakat yang telah resah dengan aktivitas tersangka yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di atas truk tangki BBM. Bersama barang bukti, ketiga orang tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini memang sudah lama menjadi target kita. Kita sering mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran jalan bypass ujung dekat pabrik karet. Mana informasi ini kita telusuri benar adanya, dan kemarin itu langsung kita amankan pada saat transaksi dan menggunakan sabu-sabu. Untuk yang diamankan itu ada inisial N, E, yang E ini sebagai penjual sabu-sabu tersebut, sedangkan N dan A ini sedang belanja alias memakai di tempat. Untuk sabu sendiri, barang bukti yang kita amankan bong sabu, pirek yang masih ada isinya karena masih pakai, sedang dipakai, kemudian 3 plastik kecil dan setengah ji, sabu yang dijual oleh Ependi ini yang akan digunakan untuk narkoba. Untuk pasal sendiri kita terapkan pasal 11 JO 114 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.